Okey, assalamualaikum Pak. Hari ni kami nak buat sambal tumbuk. Kami ada cabai padi warna merah, warna hijau. Kami nak tumbuk. Kami tumbuk tak berapa nak lumat sangatlah, tumbuk biasa-biasa je. Ha, macam tu kami tumbuk. Tumbuk cabai tak boleh ganas-ganas hangpa. Kalau hangpa tumbuk ganas-ganas habislah kat muka hangpa dia terpercik lah pedasnya, ya Allah. Ha, kita tumbuk macam tu lembut-lembut je macam tu kan. Bagi dia pecah-pecah macam tu je hangpa. Ha, bagi pecah-pecah sekata macam tu. Nampak cantik dah. Okey lah kan. Ha. Lepas tu dah nampak cantik macam tu. Kami bubur bawang besar merah dengan bawang putih. Ha. Bawang putih tu kami belah dua. Bawang besar merah tu kami potong-potong lah. Bagi senang nak tumbuk. Ha. Sebab kalau besar-besar nak tumbuk payah tu kami tumbuk. Ha. Biasalah kalau tumbuk bawang besar bawang putih ni memang semua terpelantik. Dia ganas sikit kami ni. Ha. Sebab dah tumbuk bawang besar bawang putih memang ganas sikit lah. Nak bagi dia pecah kan. Memang terpelantik-terpelantik semua barang-barang kat situ. Terpelantik semua. Ha. Biasalah. Kami ganas sikit. Tang tumbuk cabai kami lemah lembut. Sebab takut kena muka pedas hampa. Ha, lepas tu kami ada ikan bilis ni. Ikan bilis ni kami dah basuh dulu. Lepas tu kami rendam. Rendam dalam 1 minit, 2 minit. Macam tu lah bagi dia kembang senang. Kita nak tumbuk. Ha, lepas tu kita bubuh semua-semua-semua. Macam tu kita ramai-ramai lah bagi bersih sikit lah. Jadi kita tumbuk. Kita tumbuk tu ikut sepati hampa lah. Nak tumbuk lumat sangat ke, hancur sangat ke, ataupun nak sedang-sedang ke, ataupun nak rasa-rasa ikan bilis ke, ikut suka. Kami tumbuk ikut suka kami jugalah. Ikut selera kami. Kami suka yang mablus-mablus gitu orang katakan. Ha, yang sedang-sedang saja. Ha, kami suka yang macam tu. Hampa jangan ikut kami pula. Eh, kami tak maulah masak macam ni. Hai, hampa jangan ikut kami pula. Ikut hampa lah. Cuma kami bagi tahu cara-cara, contoh-contoh dia je. Bagi hampa faham. Ha. Tumbuknya ikut selera hampa lah. Kalau hampa nak pakai blender kasar, tak maulah tumbuk-tumbuk. Berlemuh apa semua, tak maul. Hampa nak pakai blender kasar, boleh. Apa salahnya pula, boleh. Benda kita buat dia, bukan dia buat kita. Ha, tengok tak cukup satu tangan, dua tangan aku guna. Ha, janji lumat. Berat kau lusun batu ni. Ha, siap lah cantik hampa kan. Bagi tumbuk-tumbuk, bagi sekata-sekata macam tu. Sudah siap. Hampa jangan tanya kami pula. Awak tak bubur garam, tak bubur gula, tak bubur perasa. Masalahnya ikan bilis ni dah masin korang. Dah cukup rasa dah. Cukup lah. Cabai ada, bawang besar, bawang putih dengan ikan bilis tu pun dah cukup dah. Ha, kami pun asinkan. Keluarkanlah semua-semua yang dalam lusung batu tu. Kita korek bagi perhabis buang dalam lusung batu tu. Kita kosongkan. Jadi kita basuh saja lusung batu tu. Kita bubuhlah kat piring macam tu. Ha, cantik tak hampa? Cantik kan? Kami ada tempoyak. Ha, tempoyak ni kami buat sendiri. Had lama lah ni. Kami buat dulu banyak-banyak sampai 3 balang hijau ni kami buat. Kami buat, kami simpan dalam kita air. Dah lama dah ni hampa tu. Dah tahun lepas punya ni. Tahun lepas punya cerita tempoyak ni. Dah boleh makan.